Terima kasih buat teman-teman yang sudah support FCM, dan buat teman-teman yang pengen berdonasi, silahkan klik link di deskripsi mulai dari Rp5.000. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama FCM teman-teman. Dan apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Baik, dan kita lanjut lagi untuk Persipura Jayapura Career Mode. Di sini kita sudah masuk ke fase perebutan tiket promosi ya ke Liga 1. Dan ini saya ulangi lagi, kemarin sudah kita jelaskan di episode ke-15 ya. Jadi di episode 16 ini kita akan melanjutkan. Ini ada round off dari beberapa regional. Jadi Persipura Jayapura tergabung di grup B ya, bersama PSMS Medan dan PSIM Jogja. Sedangkan di grup A ada Bekasi, oke, Semen Padang dan Kalteng Putra. Jadi sementara kemarin ya, kemarin di akhir Liga 2 di sistem regional, kita berhasil finish di posisi kedua di bawah Kalteng Putra ya, di wilayah timur untuk sentral. Oke, diacak ternyata ya. Jadi diacak, oke, Semen Padang, PSM Medan. Oke, baik. sorry. Baik, jadi kita akan melanjutkan untuk kita kembali sudah menjalani satu pertandingan, yaitu melawan PSIM Jogja, dan kita berhasil unggul sehingga kita, oh ternyata PSIM Jogja juga kalah dari PSMS Medan. Jadi posisinya di bawah. Oke sih, jadi sorry. Jadi walaupun nanti kita menang atau enggak menang, tetap kita akan bisa ini sih promosi nanti. Sorry, kita akan masih bisa main memperebutkan posisi ketiga nanti ya, nanti jika lo kita tidak menang. Oke, tapi di babak pertama kita oke, kita bisa menang dari PSIM Jogja waktu itu. Oke, kita akan lanjut. Jadi untuk selanjutnya mohon bantuannya kembali untuk di subscribe, di like dan di share. Oke, dan next kita akan melawan PSMS Medan. Oh ya, dan next kita akan melawan PSS Sleman untuk perebutan juara, untuk semifinal ya, leg kedua semifinal Piala Indonesia. Oke, baik. Dan kita coba play match di sini. Kita akan PSS Medan ada, oke, Benny Octavian, Ihwan, waduh banyak banget, nama-nama besar ya. Oke, kita atur di sini. Kayaknya Osvaldo Hai bisa main dulu. Osvaldo Hai, waduh, Buah Salosa turun kah jadi 59 atau emang segitu ya? Tapi ini plus 7 loh, banyak banget plusnya ya, keren banget. Oke, kita coba atur di sini. Ada Topamahu di sini, Kelvin Wopi mungkin kita ganti karena 63, bagus, lumayan gede untuk over ratingnya. Giovanni Numberi enggak, udah itu aja sih, ini aja yang kita mainkan. Bismillah ya, semoga. Dan Brian Persen kita mainkan lagi. M. Tahir, Brevater, Barkeke, Ramiro Makia nanti akan kita antarkan dia ke China sih. Jadi oke, kita akan melepas Ramiro Makia. Baik, kita mainkan ini ya. Kita main kayaknya di kandangnya PSMS Medan sini. Dan PSMS Medan menggunakan formasi yang agak-agak unik, 4-1-2-1 kayaknya. Oke, Brevatari, good. Kita akan mainkan di sini, dan ini laga penentuan ya. Ya kita menang ataupun kalah, sebenarnya kita akan tetap lanjut ke fase knockout untuk tiga besar sih. Kita masih bisa nanti, kalaupun kita meraih posisi atau kalah juara ketiga, kita masih lolos untuk naik ke posisi di Liga 1 ya nantinya ya. Tapi nanti kita akan masuk melakukan. Oke, ini dia Liga 2 untuk knockout ya, knockout atau playoff. Dan ini kita harus menangkan sih pastinya ya. Kalau kita kalah sih nanti pasti akan kesulitan kita nanti. Kita akan stay di Liga 2 dong. Oke, ini dia player to watch, Brevatari, 5 gol dari 3 atau 5 gol dan 5 gol dari 3 pertandingan kalau nggak salah. Ini dia Brevatari, ada M. Tahir di sampingnya. M. Tahir kayaknya nggak usah kita ganti wajahnya, udah itu aja lah, udah bagus itu, udah bagus. Ada Wolf Horota di sana, ada Yanto Basna, ada Brian Fatari, kakak dari Brevatari. Oke, ada Osvaldo Hai, Ramiro Makie di sana. Oke, keren sih squad kita, kayaknya udah oke sih squad kita ini, tinggal kita maintain dengan baik aja sih, selesai. Oke, ini dia dari PSS Medan, 1950, lama juga ya. Oh, ada Adiksi Lenzivio, itu mantan kiper dari Persija Jakarta ya.
mungkin dia masih ingat ya. Ada apa? Bustomi. Oke. Ada siapa Bustomi, saya lupa, itu mantan pemain Arema ya. Oke, good. Ini untuk Persipura Jayapura kita sudah atur tadi M Tahir, Lilis Kabes, di sini sudah ada Bray Fatari, buat Salosa, Romero Make dan Osvaldo Hai. Belakang ada Yance, ada Brian Fatari, Yan Tobas dan Wolverota. Di belakang kiper ada Brandon Persson pastinya ya. Kita akan Brandon Persson ini dari akademi dan ya kewarganegaraannya itu Inggris ya. Ya kayaknya sih dia blisteran ya, blisteran Inggris Indonesia. Oke. Okay. Ini dia untuk kick off babak pertama dan oke. Okay. Buah Salosa langsung kasih ke Ian Luis Cabres tadi. Bisa kasih jauh, di situ ada Romero Makiek yang agak-agak kosong ya. Dan oke okay sih bisa nih. Bisa dapat dan coba Keno telat. Gagal. Kemana ayo? Ya, enggak tepat. Kalau sliding ini sulit banget sih emang. Saya masih belum bisa nyeliding yang pas gimana caranya nih. Berarti good. Brand person mantap sih. Yance Sayuri siap Yance. Ini dia Yance Sayuri. Bagus. Dan kasih bola di situ. M Tahir. Oke dan coba ke depan ada Yance lagi Yance. Coba shoot Yance. Tendangan Yance, kenapa Yance? Yance masih ya kurang proper tadi tendangnya. Kaki kanan sih harusnya ya, harusnya kaki kanan, tapi oke enggak masalah Yance Sayuri. Shoot off target. Biarpun gitu, oke balik Yance. Oke, Yance Sayuri balik ke belakang. Oke, tendangan jarak jauh. Dan bisa, aduh nggak ada orang di sana, kejauhan dong. Tati, Beni Oktavianto, Tati, kita nggak bisa nih. Hey, good, dapat, ya yes, sampai rumah Kia tadi, Yan Luis Cabres, ya pendek banget, terusnya ke rame rumah Kia tadi harusnya, terlalu pelan bolanya. Hey. Good dan dapat bola bersih tuh. Tapi yang lainnya bantu dong. Mas enggak ada yang bantu. Enggak ada yang bantu loh, diem semua. Bola udah kita dapatkan tapi enggak ada yang bantu, enggak ada yang ngambil bola gitu loh. Oke, ini dia. Bustomi. Saya lupa nama depannya siapa ya? Aduh, tadi enggak sempat baca soalnya pas waktu ada ini ya. Ada nama-nama yang list itu ya. Oke, menit 22. Come on. Good, dapat lepas bolanya. Oke, dan tadi Brand Person, good lagi Brand Person melakukan tip bola dan ini krusial sih, krusial banget tuh. Bisa secepat itu loh kakinya merefleks pergerakan dari pemain kita. Oke, teman. Telat sih. Ayo. Oke, dan balik bolanya, bagus. Gak ada yang di depan, tinggal buah Salosa. Oke, apa? Handsball. Dari siapa handsballnya? Handsball dari pemain PSM Makassar ya, oke. Langsung. Oke, Brian Fatari agak kesulitan tadi bodinya. Yance Sayuri, good. Yance Sayuri sliding. Kebiasaan sih. Oke, dan aduh kenapa enggak ini yang aktif Tahir? Offside dong. Buah Salosa offside. Udah ketahuan banget sih offside-nya. Oke. Dan oke, tendangan jauh. Good. Dapat dong. Kembali ke belakang dulu aja, belakang. Oke. Santai dulu, kita ke belakang dulu. Persen. Good. Brian kasihkan ke siapa tuh? Yance orang ke depan dia. Osvaldo Hai. Aduh, offset lagi Osvaldo Hai. Offset mulu kita. Harusnya sih tipis banget harusnya. Oh enggak sih, enggak terlalu tipis. Tidak terlalu tipis ternyata. Oke. Okay. Ada yang bisa maju mana nih? Osvaldo Hai ngapain ke belakang banget, ngapain? Enggak jelas. Good. Enggak dapat lagi. Udah kita baca sih. Come on, ayo. Ikwan. Dapat? No. Good, dapat. Yes. Ayo, good. Lanjut. Ramai rumah Kiek.
sprint, dia bisa sprint sampai rumah kick dan Buas kosong si Buas. Buas Salosa dan ada siapa tuh? M Tahir. Oke, okay. On target sih tapi bolanya masih terlalu pelan banget. Osvaldo Hai bukan M Tahir ya. Osvaldo Hai ternyata. Oke. Okay. Masih kosong-kosong sih. Masih kosong-kosong, slow day at the office katanya rame rumah kiek, it's okay, gak masalah. Oke, okay. 3 touch dari rame rumah kiek tapi masih belum dapat hasil yang maksimal. Oke, okay, masih kosong-kosong sementara di paruh babak awal ini ya. Kita harus maksimalkan brand person. Oke, okay. Oke, okay, ini disclaimer ya, ini kita ngerekamnya di hari Minggu tanggal 8. Oh 9, sorry tanggal 9 ya, jadi ya jadi enggak real time, mohon dimaklumi lah. Oke, okay, kick off untuk babak kedua. Good. Gak dapat Buas Salosa, tapi jatuh Buas Salosanya. Udah tua sih ya. Udah tua dia. Alah, sulit banget. Ayo. Tadi tuh Ihwan. Good, dapat bola. Yang Tobas Narudov. Wolfurota. Ada Brave, good Brave. Dan ramai rumah kiek. Balik. Kosong sih. Ini dia M Tahir. Shoot M Tahir dan aduh tipis banget M Tahir. M Tahir tipis banget bolanya. Oke, udah diatur segimana mungkin sih untuk arah bola tapi masih belum ini, masih belum presisi bola tapi oke enggak masalah. Oke, Buas Salosa. Ada di sana dan oke good. Brave Atari. Good, aduh ramai. Pelanggaran, gak pelanggaran. Kan pelanggaran gerain. Kayak gitu disikat dari belakang gitu loh, kebiasaan. Benny Okto. Yance. Dapat Yance. Come on. Ayo. Aduh, dapat. Ayo dong. Masa lengah gitu doang. Dan Brand Person, good. Selamatkan bolanya. Aduh, out lagi. Brand Person melakukan penyelamatan lagi. Yang ini krusial juga sih ini ya. Cuman tadi nomor 26 Wolfurota posisinya nggak langsung ini sih, nggak langsung bisa ngejar bola. Rame rumah kia di sana dan oke, okay, Brandon, good. Brandon Person langsung. Oke, okay, good. Rame rumah kia langsung. Kelamaan tadi pergerakan. Namir Maki dan Buas Salosa kosong sih Buas. Ya Allah, offset. Offset mulu udah. Kebanyakan offset. Kelamaan ini responsifnya, kelamaan responnya. Ya, ada orang padahal dari sana. Oke, okay, good. Dapat dong, enggak ada yang bantu ku, kebiasaan. Itu udah sendirian tadi. Enggak ada yang bantu. Dan aduh, Brave Atari jatuh. Jatuh dia. Tati, good, dapat. Ah, no. Ayo. Ayo, dong. Ihwan. Tati, Tati. Diserang kita. Good. Ah, buangnya ke sana aja Sayuri. 76 kita ganti pemain. Aduh, banyak yang ini sih. Bancap habis, Jean Luis Calves kita ganti sama Christoph Yoku, Theo Numberi boleh main Theo. Brian kali ya, Alec Dusai boleh main. Tupamahu Yance Sayuri udah kelahan kayaknya. Todd Rivaldo Ferre kita mainkan di sini boleh. 5 pemain kita ganti langsung ya. Oke, okay, Resam. Kita ada 4 lemparan bola ke dalam menit 76. Oke. Okay. M Tahir kita ganti sama Theo Numberi seperti biasanya. M Tahir staminanya yang ini sih yang agak-agak mengkhawatirkan. Oke. Okay. Tati. Tati. Pakai di back pass segala PSLS Medan nih, gila sih. Bisa-bisanya kayak gitu. Oke, 78. Kita masih ada. Oke. Okay. Kita lanjut dan oke, okay, dan Brand Person lagi-lagi. Brand Person lagi-lagi. Menit ke-80. Oke, okay. Corner 6 kali mereka. Gila sih. Dan kita sama sekali belum ada corner. Oke, okay. Bola, aduh, bola ini lagi, bola pojok lagi.
Dan 82 ini habis sih lama-lama kalau gini. Tati dan oke okay, out ya. Bola ini bola tendangan gawang. Oke. Okay. Tendangan gawang nih, okay. Saatnya kita untuk membangun serangan. Saatnya Tupamahu. Tupamahu kesulitan dia. Gak ada yang bantu. Oke, okay, Tupamahu good. Aduh. Oke. Okay. Handsball dari kubu PSMS Medan ya. Handsball dan bisa kita manfaatkan di sini. Dian Sasongko masuk menggantikan Ihwan. Oke. Okay. Ya. Enggak ketahuan ini aja Teo Numberi aja nih. Good. Teo. Good dan coba angkat bola. Ada di sana. Aduh. Si Totrivaldo Ferre kurang kencang larinya. Buas ya buas. Di 89. Oke, okay, nggak bisa dideketin lagi udah. Nggak bisa, Bustomi. Ayo. Aduh, nggak bisa. Ayo dong. Oke. Okay. Dian Sasongko. Ayo dong, hei. Tuamahu. Oke. Okay. Jauh bolanya dan tendangan pojok lagi. Lagi tendangan pojok. Ngapain tadi Brian Persen pakai ngetip bola lagi. Udah deket tadi padahal. Bahaya, oke okay, out dan selesai. Berakhir imbang kita. Oke okay, dengan PSMS Medan berakhir imbang. Dan ya sudah. Berarti tidak ada ini sih, tidak ada perubahan posisi kayaknya. Udah gak ada perubahan posisi. Kita 0-0 melawan PSMS Medan. Oke okay. Cukup lumayan apa ya, lumayan bagus sih sementara ini. Kita bisa masuk ke dua besar di grup B. Kayaknya masih ada leg kedua nanti, putaran kedua. Jadi kita akan nantikan, kita akan nantikan ya. Full time 0-0 PSMS Medan dengan Persipura Jayapura. Oke. Okay. Ini masih apa ya? Masih belum apa? Belum bagus. Tapi lumayan lah ya, lumayan bisa kita bilang lumayan. Oke. Okay. Dan di standing kita bisa lihat di standing mana nih? Lama banget. Oke, di standing kita lihat dulu untuk League 2 dan kita masih di posisi pertama kita ya. Oke, great. Kita di posisi pertama. Yes. Sedangkan di sebelahnya ini Bekasi dan Kalteng masih belum main. Oke, enggak apa. Baik, kita mainkan untuk ini ya. Semifinal untuk Piala Indonesia kita melawan PSS Sleman di leg kedua. Kayaknya kita bisa sih, kita bisa. Oke, okay, Sansan Husaini terjual ke Pati ya. Dia umurnya udah 31 tahun, jadi kayaknya udah waktunya kita rilis aja sih. Oke, okay, itu dia. Dan oke, okay, dapat A kita ya. Good. Inbox ya tadi sudah masuk. Oke. Okay, langsung aja kita mainkan ini Ega Jaka udah bisa kita ini belum? Oh, udah 16 ya. Ega Jaka udah bisa nih. Udah bisa kita masukkan ke ini, kita ambil ke tim senior. Ega Jaka bersiap ya. Ega Jaka akan kita ambil untuk ke senior time. Langsung kita promote to senior time Ega Jaka. Good. Ega Jaka yang udah kita nantikan ya. Umurnya karena masih berapa? 15 tahun ya dan sekarang dia 16 tahun. Oke, okay, M Tahir bisa kita drop dengan Theo Numberi. Yanto Basna, Alek Dusai boleh main. Yan Luis Cabez, Christoph Yoku sih. Christoph Yoku, Cabez bisa kita drop. Di sini ada Ega Jaka ini dia. Tupamahu mungkin nanti bisa main. Tupamahu ya. Kelvin Wopi bisa main lah. Oke, okay, sementara kayak gini Wolf Horota, Sheful Indra, oke. Okay. Lalu Amohoso nanti bisa Amohoso. Ega Jaka di situ, Joshua Isir, oke. Okay. Ini sih bisa kita mainkan ya untuk leg kedua. Kita main di Lukas NMB dan akan melawan PSS Sleman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. Ini apa ya? Ini adalah kalau ini sih oke, okay. Ini kita kalau kita menang kita maju ke final gitu ya. Totrivaldo Ferre enggak tahu apa nih. 24 tahun. Ini enggak ada tulisannya tuh loh, hitam-hitam semua jadi enggak kelihatan.
Emang emang separah ini ya ngebugnya gitu ya. Ini karena udah dua kali update ya selama bulan Juni. Juni apa Juli ya? Itu harusnya udah bisa difix dong. Ini sama sekali nggak bisa difix loh. Aneh banget gitu. Oke, ini dia dan kita sudah sampai di Lucas NMB Stadium, Lucas Ferry atau Trevaldo Ferry. Kita akan ini kita tinggal nunggu nanti ya Persija dan Bali United gimana nih. Kayaknya di leg pertama menang Persija Jakarta sih. Jadi bisa banget sih. Nanti kemungkinan kemungkinan kalau kita lolos ya kita akan menghadapi Persija Jakarta di final Piala Indonesia. Gitu ya. Tim dari Liga 2 berhasil menembus sampai semifinal ini udah oke banget sih. Oke banget ini. Ben Persen oke, ini pemain yang sudah kita atur tadi. Buah Salosa seperti biasanya dia jadi kapten tim. Dan ya karena performanya bagus banget gitu loh Buah Salosa. Sprint speednya masih dapet, terus finishingnya masih dapet, dribblingnya pun kadang-kadang masih dapet. Jadi oke banget. Ya sini dia pemain dari PSS Sleman seperti Ikra Milan bukan tuh. Gak apa saya. Oke. Erwin, Michael Cegas, ada Zee Valente, Komarudin, oke. Okay. Kim Kurniawan, Sadam Gafar, oke. Okay. Mila gak ada ya, gak dimainkan, oke. Okay. Komarudin, Zee Valente, Ayub, Tali Slimani, Marco Sandi masih ingat ya. Ada Marco Sandi yang pernah kita beli untuk Persebaya Surabaya waktu itu ya. Ada Marco Sandi. Oke, ternyata masih di PSS Sleman dia. Oke, ini dia untuk kick off babak pertama. Sepertinya Persipura Jayapura dikasih kesempatan ini dia. Oke, kick off untuk babak pertama. Good Buah Salosa kasihan ke Bray Fatari. Ada ini dia. Tuh, Rame Rumah Kiek. Rame Rumah Kiek. Oke, tuh. Agak-agak gini-gini mau jatuh, belum ngapain sih? Oke, Bray Fatari. Oke, ramai. Kamer Rumah Kiek. Dan bisa sih offset gak tuh. Dan tidak offset. Theo Numberi dengan tendangan semi-semi bicycle. Theo Numberi berhasil untuk mencetak gol asis dari Kamer Rumah Kiek tadi. Bagus banget sih. Dan kita unggul 5-1 sekarang. Kayaknya udah game over sih bagi PSS Sleman. Tuh kayaknya mereka nyangka offset sih. Dan kipernya udah diem. Jadi Eka Putra gak bergerak. Jadi Eka Putra kan itu ya. Iya. Dan tendangannya bagus banget sih dari Theo Numberi. Bisa sesalto itu dia. Oke. Okay. Theo Numberi good job. Good. Oke, okay. Itu dia gol keberapa Theo Numberi? Kayaknya gol pertama sih. Kayaknya gol kedua dari 6 pertandingan. Oke. Okay. Itu dia Theo Numberi cetak gol untuk Persipura Jayapura. Oke, okay, kick off. Cegas. Ayub. Oke, okay. Zee Valente. Zee Valente di sana. Oke. Okay. Tadi Erwin. Ya Allah. Ben Persen oke. Okay. Gak ada yang bisa ini ngalangi lari dari Erwin. Gila sih, kencang banget. Dan 10. Jadi sprint speed gak tahu sih sprint speed untuk user ya. Itu mesti kalah loh dibandingkan dengan AI. Entah kenapa ya. Gila banget. Oke. Okay. Buah Salosa yang nge-marking. Buah Salosa good. Oke, tendangannya kemana Buah Salosa? Pelan banget tadi. Tati. Dan Ben Persen. Mudah sekali. Rame Rumah Kiek kosong. Oke. Rame Rumah Kiek tadi. Bagus dan coba Buas. Harusnya ke Buas harusnya. Tapi gak apa-apa. Good. Masih bisa Buas. Masih bisa Buas. Dan bagus banget sih. Ini dia. Shoot. Aduh, bagus sih. Bagus tapi ya masih kurang apa ya? Kurang timingnya masih kurang pas timing itu. Timingnya masih kurang pas. Oke, tapi jadi Eka Putra udah melakukan berapa save dia? Keren sih. Oke, Buah Salosa coba tendangan pojok dan ada siapa di sana? Bisa tuh. Brave. Dan oke. Okay. Ini dia shoot. Oke, okay. Aduh balik lagi bolanya. Cegas. Oke, okay, good. Buah Salosa, kembali ke belakang dulu Buah Salosa. Santai. Yes.
Theo Nungberi dan aduh buah Salosa. Enggak dapat buah Salosa. Kayak ngawang dia buah Salosa. Enggak napak di tanah. Good. Enggak sih. Enggak terlalu good. Oke. Banyak banget cara mereka sih. Caranya banyak banget. Ya Allah, kurang ke belakang dikit. Yuk. Sampai rumah Kiek. Good. Ota. Wopi, sorry. Kelvin Wopi. Ke Boas kosong sih. Buah Salosa dan kurang cepat lainnya buah Salosa. Kurang sprintnya, kurang kenceng dia. Sulimani. Enggak dapat. Come on. Ah, no. Sulit banget. Erwin tadi. Derry. Nah, oke. Okay. Kita tertipu gerakan kita sendiri, Erwin. Yuk. Good. Yes. Pakai nge-zoom segala lagi, aduh. Hey, aduh. Enggak lihat ada orang di depan. Oke, okay. Zivalente tadi. Good, dapat bola. Good. Wopi. Wopi kerja di situ, Wopi. Good. Out. Oke, okay. Zivalente sendiri out ya. Dan apa? Pelanggaran handsball. Ya, handsball segala lagi. Handsball enggak tuh? Atau gimana? Ya, handsball kena tangan. Ya, kampret sih. Oke, okay, siapa nih? Erwin, oh bukan, Cigas. Cigas ya. Oke, okay. Nomor 11. Dan, aduh, salah. Salah antisipasi bola, Brandon Persen. Dan satu sama, agregat jadi berapa? Berarti 5-2. 5-2, masih jauh sih, masih jauh. Oke, okay, itu dia. Dan ya, kita kebobolan lewat penalti. Nggak terlalu ini sih, masih terhormat sih. Brand person salah ini sih, salah baca bola, tapi it's okay, nggak masalah. Cagas yang cetak gol sini, Cagas ya, penalti ya. Dia gol berapa dia? 5 gol di 8 pertandingan, oke. Okay. Masih okean buah Salosa sih. Oke. Okay. Di 43. Oke, okay, masih ada kesempatan kita untuk membalikan kedudukan. Good. Wopi, Kelvin Wopi. Bagus, kencang banget tapi. Ramir rumah Kiek. Good. Dan Ramir rumah Kiek. Aduh, kemana bolanya? Ya, abis itu dia. Dan di babak pertama kita berhasil imbang sih ya. Sebenarnya kita berhasil unggul lewat Theo Nungberi tadi, namun bisa disamakan dengan penalti. Penalti loh. Oke. Okay. Theo Nungberi dan Cagas tadi yang cetak gol masing-masing untuk klubnya masing-masing ya. Baik. Oke, okay, Brand Person. Persija Jakarta dan Bali United satu sama. Oke, okay. Kita masih unggul 5-2. Oke. Okay. Good. Kick off dari kubu PS Sleman ya, Cagas tadi. Cagas sama Cagas, Cagas ya. Oke. Okay. Telat. Tati, Wopi. Wopi. Wopi di sana. Oke, okay. Good, Brandon Persen. Mudah sekali bagi Brandon Persen. Oke, okay, Brian ke Yance tadi. Dan bisa sih ini. Aduh, kurang dikit lagi. Si siapa tadi? Alec Dusa ya. Alec Dusa tadi. Oke, okay. Brevatari. Aduh, bagus. Masih sempat Rivaldo Ferre. Dan ini dia, bisa banget sih. Untuk yes, buah Salosa dari Brevatari, bagus banget sih. Itu dia, dan koneksi antara Brevatari dan buah Salosa udah gak usah dilakukan lagi sih. Udah beberapa kali kayak gitu dan bagus banget. Endingnya selalu bagus dan ini sih bagus banget. Tuh bagus banget udah sih. Udah gak ada lawan sih itu. Pergerakan antara kedua pemain itu bagus banget. Jandia Eka Putra juga sebenarnya udah ini sih, udah mati langka dia, tapi masih masakan. Oke, okay, itu dia. Keren banget dari. Oke, okay, kita lihat dulu. Theo Nungberi staminanya berhabis di 27. Di 60 mungkin kita ganti 65 atau 60 sekian. Oke. Okay. 662. Oke, okay, Wopi bagus, Wopi. Buah Salosa 10 gol dari 9 pertandingan. Good, luar biasa. Sulimani dengan Ricky. Sulimani ini
Oh, enggak Lil Face ya, Slimani ya. Kirain Lil Face. Oke. Good. Tati. Good. Brian Persson luar biasa. Brian Persson Cagas tadi melakukan tendangan yang cukup kencang banget sih. Dan Brian Persson lagi-lagi, Brian Persson dengan ya kesigapannya dia sih bagus banget. Oke, itu dia dari Brian Persson save-nya. Dit ke 62. Oke, jangan kelamaan Brian Persson. Buah Salosa. Oke, Buah Salosa good. Buah Salosa luar biasa. Oke, bantu. Ayo dong yang belakang. Aduh, oke. Dan Brian Persson lagi-lagi berhasil melakukan save. Lagi-lagi dia. Ya Allah, gini mulu mereka. Good. Theo Numberi sliding gak apa-apa, hajar aja gak masalah. Ayo buang bolanya. Oke. Ke belakang jauh dia. Ya, tipis padahal. Ya, oke. Ya Allah, pakai kaki itu lagi. Persson. Aduh, Cagas lagi yang cetak gol. Sliding dua kali enggak ada yang berhasil loh. Sliding dua kali enggak ada yang berhasil. Ini kacau sih. Kacau banget. Ini perlu diperbaiki sih sliding dari itu. Enggak pakai kaki kanan slidingnya, tapi kaki kiri. Kaki luar. Jadi emang ya potensi untuk dapat bolanya kecil banget. Oke. Okay. Saiful Indra. Osvaldo Hai. Oke, okay. Jaka kita mainkan Jaka. Peter Yamohoso. Osvaldo Hai boleh main. Yance Sayuri mungkin kita ganti dengan Tupamahu. Oke. Okay. Kita ganti beberapa pemain, 5 pemain langsung kita ganti di sini 6-3 sementara ini. Dan debut buat Ega Jaka. Debut nih. Ega Jaka langsung main di semifinal. Oke, okay, kick off. Ega Jaka setuan pertama Ega Jaka. Oke, okay sih. Enteng mainnya. Good. Oke, okay, Tuamahu. Good. Brian. Ega. Ega Jaka. Good, Ega Jaka. Sliding tapi. Aduh. Oke, okay, good. Aduh, kemana sih bolanya? Gak jelas nih. Ayo, please. Jangan sliding-sliding aneh-aneh kayak gitu dong. Aneh banget slidingnya. Good. Ya Allah. Masih bisa loh mereka ngedelay bola dengan presisi banget. Ya kan. Telat. Bukan telat sih. Good. Ya Allah. Ayo dong please. Ega Jaka good. Oke okay, bagus. Buas. Dan Ega Jaka bagus banget Ega Jaka tadi. Gak tahu mau sorry. Osvaldo Hai bisa sprint ya. Osvaldo Hai. Shoot Osvaldo Hai dan aduh tipis banget. Apa nih? Kartu kuning Ricky Dwi Saputro. Gak tau kenapa dia tadi. Kita lihat di tayangan ulang kali ya. Kenapa dia? Gak terlalu jelas soalnya. Oh Ega Jaka diselengkat Ega Jaka. Oke menit 83 kita masih 2 sama. Erwin digantikan dengan Kim Kurniawan. Oke. Kita oke sih. Ega Jaka oke ternyata ya. Masih pergerakannya oke dia. Walaupun masih muda 16 tahun tapi oke dia. Oke. Hey, hai selain kata aja kebiasaan. Calvin Wopi. Good. Dan ini sih. Brai Fatari. Good. Diselesaikan sendiri oleh Brai Fatari dan kita berhasil unggul ya, bukan imbang unggul di menit ke-87 dari Brai Fatari. Bagus banget sih. Itu dia. Brai Fatari berhasil untuk mengunggulkan lagi Persipura Jayapura atas PSS Sleman. Wopi tadi ya, Kelvin Wopi. Dan berhasil bolanya halus banget sih, halus banget bolanya. Menyusur tanah dan itu dia. Itu dia. Oke, keren banget sih. Oke, Duarte nggak bisa menghentikan Brai Fatari, nggak bisa. Cepat banget tuh anak emang. Apalagi kalau digandengin sama Buah Salosa udah gak ada obat ya. 9 gol dari 9 pertandingan. Oke. Okay. Oke, okay, itu sangat ini sih dekat sama Buah Salosa. Buah Salosa 10 gol. Ega Jaka di sana. Oke, okay, Ega Jaka masih muda, larinya kencang dia.
Oke. Okay. Ega, oke. Okay. Ngasih kejauhan bolanya. Oke, okay, good. Ya ampun, usul tadi. Good. Aduh, dan habis itu dia. Kita berhasil unggul lagi dan skor menjadi berapa? 7-3 ya. 7-3. Kayaknya emang udah enggak bisa tertolong lagi sih. Untuk PSS Sleman ya di leg pertama udah 4-1. Babak kedua udah pasti akan ribet mereka. Dan terbukti, lihat nih. Kita pasti cetak gol, kita pasti. Ini ada Brevatari, ada Theo Numberi tadi, dan ada Boa Salosa. Oke, di sana hanya mengandalkan Cagas doang. Itu dia. Good. Dan kita berhasil unggul 3-2 di leg kedua. Jadi dua kali pertemuan melawan PSS Sleman di leg 1 dan leg 2 kita berhasil unggul dan parah banget sih. Keren parah ini. Ini sih yang oke juga nih. Dan Theo Numberi kaki kiri loh tendangannya. Kirain kanan atau di heading gitu. Di ini dia melakukan tendangan semi-semi salto sih ya. Oke, itu dia. Dan untuk oke, Persija Jakarta unggul lagi atas 5-1, 7-3, gede-gede banget sih. Oke. Dan final Persipura akan melawan Persija Jakarta sih. Oke. Itu dia. Oke, inbox kayaknya ini turnamen prize 1 juta. Oke. Dapat 1 juta Ega Jaka. Oke, Ega Jaka ya. Nanti kita akan krusial loh dia. Role-nya krusial. Oke. Dedi apa nih? Dedi Haryanto. Dedi Haryanto ini siapa? Prekontrak Dedi Haryanto. Ntar saya enggak tahu loh. Oh, Dedi Haryanto ini kiper ya. Diambil Burton Albion. Oke sih, enggak masalah. Ke Liga Inggris enggak apa, umur 34. Ya udahlah ya, enggak apa-apa. Brian Preston nanti akan duet sama Mambrasar, Raka Mambrasar ya. Nanti juga Brian Preston kita akan naturalisasi. Oke. Itu dia, dan kita lihat di sini untuk next-nya ya. Next-nya kita akan melawan PSIM Jogja untuk leg kedua, putaran kedua, dan kita wajib menang. Kalau kita menang udah sih, kita akan lolos ke peringkat ke mungkin 1 atau 2 untuk kita main di zona playoff untuk naik di Liga 1. Oke, itu ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.